warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima amal ibadah isya berjamaah kita barusan. Dan Allah kabulkan doa-doa kita tadi. Dan nanti penutup acara kita berdoa, semoga Allah mengabulkan doa-doa kita. Saudaraku, tanggal 3 Januari kemarin, alhamdulillah dengan Ustaz Abdul Somad, kita telah resmi membuka gedung Madrasah Mulazamah Al-Hufaz kami di Sumatera Barat untuk level SMA, di mana santri-santri yang kita terima seluruhnya adalah para hafiz Al-Quran. InsyaAllah 4 tahun bersama kita, mereka dengan izin Allah sudah setara dengan S1 dari Timur Tengah. Gedung 3 lantai, 12x40, menghabiskan dana hampir 4 miliar. Alhamdulillah sudah rampung dan selesai. Tetapi meninggalkan sedikit lubang yang harus kita tutupi dengan 2 toko bangunan. Sebelumnya hanya 260 juta, sekarang sudah tersisa 175 jutaan lagi. Mudah-mudahan dengan gotong royong kita bersama-sama, bahan-bahan bangunan yang telah menjadi gedung dan bangunan itu bisa kita tutupi bersama-sama dan bisa menjadi aset akhir zaman bagi kita buat alirnya, mengalirnya pahala kita sampai hari kiamat. Kemudian yang kedua, kami juga berazam karena sampai hari ini pesantren kita belum punya masjid sendiri. Kita berazam, alhamdulillah, kita telah bebaskan tanah seluas 3.016 meter. Dan sekarang dalam pengurusan sertifikatnya. Nah, di atas tanah itulah kita akan bangun masjid yang bisa digunakan untuk ruang ibadah, solat dan juga acara-acara inti dengan umat dan dakwah insyaAllah ta'ala. Jadi per satu meternya adalah 2,5 juta, maka bisa kita mendapatkan peluang ini. Walaupun itu Sumatera Barat, tetaplah bumi Allah, tetaplah agama Allah yang kita tegakkan bersama-sama. Baiklah saudaraku, apa yang berjalan sekarang di hadapan Bapak Ibu adalah infak untuk agama Allah, untuk jalannya pendidikan Pondok Pesantren Tahfizul Quran wa Ulum Syar'i yang kami bina di Sumatera Barat. Semoga dengan perjuangan kita bersama-sama, dengan keikhlasan kita, dengan pengorbanan kita yang maksimal, Allah akan menjadikan lahir kembali ulama-ulama warathatul anbiya sejati yang berstandarkan internasional dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bila hidayatullah yang kami kunjungi pagi tadi, masjidnya adalah Masjid Ummul Qura Indonesia, maka insyaAllah kita berazam di pesantren kita adalah Madinah Al-Munawarahnya Indonesia dengan izin Allah. Karena azam kami di atas tanah 185 hektar, kita akan membangun Madinah Minangkabau. Kami sebut dengan Madinah Minangkabau, artinya peradaban Islam untuk melahirkan kembali generasi-generasi gemilang akan kita upayakan tegak kembali, sejarah terulang insyaAllah. Sumatera Barat terkenal sebagai negeri pencetak para ulama-ulama berstandarkan dunia. Mudah-mudahan ini kembali bisa kita ulangi. Amin. Untuk jaya dan tegaknya agama Allah. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita ini ibarat Allah yang kami muliakan. Tadi kami sudah menyebutkan tentang sosok yang kelak akan menjadi Al-Mahdi. Usianya 40 tahun. Di usia itulah beliau nanti dibaiat. Kelahirannya normal. Masa kecilnya, kanak-kanaknya normal. Ya, masa remajanya normal. Masa dewasanya juga normal. Hanya saja dia selalu di lingkungan orang-orang yang berakhlak mulia, di lingkungan ahli ilmu, dan di lingkungan yang menghargai, menghormati, memuliakan Islam dan menjunjung tinggi norma-norma serta ibadah-ibadah yang agung. Maka sosok ini ibarat Allah yang kami muliakan, munculnya nanti apabila tiga orang pangeran berkelahi memperebutkan kekuasaan memimpin Mekah, Madinah atau Arab Saudi sekarang. Yang kedua, kemunculannya adalah di tengah-tengah terjadinya gempa-gempa untuk negeri Arab Saudi sekarang. Seorang ahli dan pakar gempa ditanya berkaitan dengan peluang gempa yang terjadi di Arab Saudi, beliau mengatakan Arab Saudi punya peluang yang sangat besar terjadinya gempa-gempa. Baik, pertanyaan kita sekarang,
Tanda-tanda bagi Al-Mahdi ini sudah begitu banyak. Satu, ketika Arab sudah mulai diturunin salju dan Al-Mahdi nanti dibaiat di musim salju, sehingga kata Nabi, kalian wajib berbaiat kepadanya walaupun harus merangkak di atas salju. Baru-baru ini beberapa minggu yang lalu kita melihat viral beritanya di mana-mana, videonya juga kita saksikan, teman yang ditanya di sana juga menjawab benar, salju sudah mulai mendatangi Mekah dan Madinah, bahkan sampai membungkusi Masjidil Haram kita. Kemudian yang kedua, kita menyaksikan pada hari ini di mana moral bangsa Arab, khususnya Arab Saudi, sudah sampai kepada titik yang hina. Semua pelecehan syariat sudah terang-terangan dibuat saat ini. Bioskop-bioskop dibuka, bercampur aduknya laki-laki wanita, wanita sudah diberikan ruangan seperti layaknya laki-laki. Kemudian konser-konser musik raksasa digelar, penyanyi-penyanyi dari berbagai penjuru dunia didatangkan, bahkan dari Korea, di mana penyanyi K-pop apa namanya itu, dan itu adalah jelas-jelas adalah penyanyinya Dajjal. Ini pun diundang ke sana, acara Halloween digelar, kemudian acara gulat wanita MMA standar dunia pun dibuat di sana. Ya Allah, semua kehinaan dibuat sekarang ini Pak di situ. Ini pertanda bahwa pemicu gempa-gempa besar itu sudah dibuat oleh yang memimpin Arab Saudi hari ini. Maka ini juga indikasi bila Arab Saudi ini sudah mulai gempa-gempa, maka terjadi pula perebutan kekuasaan pada tahun itu. Maka pada masa itu kata Rasulullah, Al-Mahdilah yang akan dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku, Rasulullah memberikan isyarat tentang masalah ini, bahwa kelahiran Al-Mahdi nanti di akhir zaman diindikasikan, ditandai dengan terjadinya dua kali gerhana dalam satu bulan Ramadan. Tahukah Bapak apa yang mengguncang berita dunia di tahun 1981? Telah terjadi di Jazirah Arabiah gerhana dalam satu bulan Ramadan dua kali Pak, 1981. Semula orang tidak begitu ngeh. Terjadi kembali tahun depannya 1982, terjadi kembali gerhana dua kali di Jazirah Arabiah dalam satu bulan Ramadan. Maka yakinlah para ulama, ini penegasan dari Allah bahwa tahun yang lalu sosok yang kelak akan memimpin umat Islam di akhir zaman telah lahir. 1981, sekarang 2020, sudah berapa usia beliau? Sudah berapa usia beliau? Sudah 39 tahun. Ustaz, apakah ini Ustaz yakin bahwa tahun depan Al-Mahdi akan memimpin kita? Melihat tanda-tandanya, saya tidak berani memastikan apa-apa. Melihat tanda-tanda bagi kemunculan dan dibayangkan Al-Mahdi ini sudah lengkap Pak. Tinggal menunggu pertengkaran perkelahian tiga pangeran ini lagi. Dan saya beritahu kepada Bapak Ibu semua, bahwa Al-Mahdi baru muncul, zuhurul Mahdi inda ikhtilafi ummati wazzalazil. Al-Mahdi akan muncul dan dibaiat saat terjadi perselisihan hebat, perseteruan dahsyat untuk memperebutkan jabatan dan kekuasaan memimpin Mekah Madinah Arab Saudi sekarang oleh tiga orang pangeran. Dan tiga pangeran ini sekarang, wahai Mama Allah yang kami muliakan, yang memiliki power di Arab Saudi itu ada tiga. Satu, Muhammad bin Salman. Dia punya militer. Sebagai menteri dalam negeri, dia juga memiliki wewenang dalam hal kemiliteran. Dan dia adalah putra mahkota dari Raja Salman sekarang. Yang kedua adalah anak kandung Raja Abdullah sebelumnya, yaitu Mut'im bin Abdullah. Dan dia juga memiliki militer, memiliki keamanan negara ada di tangannya, intelijen keamanan resmi negara itu ada di tangannya. Ibarat Allah yang kami muliakan, ini juga sangat memiliki pengaruh. Dan antara Muhammad bin Salman dengan Mut'im bin Abdullah ada perang dingin. Yang ketiga adalah Khalid bin Talal, ini juga memiliki militer, pengaruh, kekayaan yang hampir tak terbatas. Mereka bertiga ini sedang perang dingin Pak. Satu-satunya peluang mereka bisa berkelahi langsung adalah mereka hanya menanti Raja Salman meninggal dunia. Kalau Raja Salman sudah meninggal dunia, kita lihat ke depan. Ustaz, kalau enggak terjadi perkelahian bagaimana? Alhamdulillah, kalau tak terjadi perkelahian apa-apa,
tidak terjadi peperangan di antara tiga putra mahkota ini, perebutan kekuasaan, bersyukurlah kita. Berarti bukan zaman kita, Ustaz. Iya. Tapi kalau terjadi, sudah fix. Dari mana letak fixnya, Ustaz? Apabila terjadi perselisihan ini sampai ke tingkat perang di antara mereka bertiga menggunakan militer yang ada, menggunakan jaringan luar negeri yang ada, maka lihat sebagai pemasti 100%-nya, gempa-gempa enggak Mekah, Madinah dan Arab Saudi di tahun yang sama? Jika iya, 100% tahun itu adalah Al-Mahdi akan dibaiat oleh umat Islam yang beriman di Mekah. Itu kuncinya ya. Itu kuncinya. Sekali lagi saya nyatakan kepada Bapak Ibu, melihat tanda-tanda yang ada lengkap, Pak. Kita hanya menunggu satu saja lagi, yaitu wafatnya Raja Salman. Usia Raja Salman sekarang berapa? 83 tahun. Itu pun beliau sudah dipenuhi oleh penyakit yang berat-berat. Sudah beberapa kali Allah menggagalkan upaya-upaya pembunuhan kepada beliau. Orang terkuat yang selama ini menjaga beliau, bodyguard beliau, Mayor Jenderal Abdul Aziz Al-Baghdadi yang meninggal ditembak, dan itu sebenarnya adalah baku tembak yang terjadi di Jeddah dalam rangka menggagalkan upaya pembunuhan Raja Salman. Akhirnya beliau meninggal dunia. Ini orang terkuat, kalau bahasa CIA ini adalah malaikat penyelamat Raja Salman selama ini, dan beliau sekarang sudah tidak ada lagi. Bagaimana Raja Salman ke depan? Hanya Allah yang Maha tahu. Kita berdoa pada Allah, semoga Allah jaga beliau. Amin. Raja Salmannya baik, Pak. Yang jahat itu anaknya. Bapak harus tahu ini. Jangan Bapak celama, caci maki pula Raja Salmannya. Raja Salmannya bagus. Yang keblinger itu anaknya. Maka kita lihat ke depan bagaimana dengan keadaan Raja Salman. Bila jadi urutannya begini ya, Raja Salman meninggal, terjadi pertengkaran, perkelahian, perebutan kekuasaan tiga ini. Lalu gempa-gempa juga terjadi pada masa itu. Fix, begitu saja kuncinya. Jika tidak, maka aman, berarti belum sekarang. Alhamdulillah. Begitu. Kalau iya, siap-siagalah kita. Apa kewajiban kita semua? Kewajiban kita semua adalah perbanyak ibadah kepada Allah. Perkuat fisik, karena kita akan menghadapi hari-hari perang di seluruh dunia. Indonesia entah dengan siapa perang nanti. Kita sama-sama lihat. Akan ada nanti waktunya Indonesia juga akan perang. Dengan siapa nanti? Saya enggak mau sebutkan sekarang. Urusannya penjara lagi. Lihat saja nanti. Dan ini bukan hanya Indonesia, tapi seluruh dunia. Demikian Rasulullah menyebutkan, apabila saat-saat kemunculan Al-Mahdi, bumi dipenuhi dengan darah yang tumpah di mana-mana. Peperangan dan peperangan. Peperangan dan peperangan. Allah. Satu-satunya tempat teraman di mana nanti? Palestina. Lalu Ustaz, apa guna isyarat Rasulullah agar kita lari ke bukit-bukit di akhir zaman? Kita berkumpul dengan orang beriman. Salah satu cara kita untuk menjaga diri kita, keluarga kita, orang-orang beriman, dan harta benda kita punya, yaitu larilah ke bukit-bukit. Buatlah perkampungan orang-orang beriman. Dan para lelakinya siap pasang badan untuk menghadang siapapun yang mencoba merampas aset-aset yang ada di dalam perkampungan itu. Siap menghadang dengan nyawa pun siap dipertaruhkan untuk menjaga kehormatan keluarga, kehormatan agama. Dan ketika Dajjal datang, kampung-kampung itulah yang akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Dajjal hanya akan masuk ke kota-kota saja. Jadi kalau enggak bisa ke Palestina, peluang satu-satunya adalah kita membuat perumahan atau perkampungan orang-orang beriman di akhir zaman di daerah perbukitan yang ketinggian daerahnya saya harapkan bisa di atas 200 meter dari permukaan laut. Ini yang saya harapkan, Pak. Oke, sekarang kita masih bicara tentang Imam Mahdi lagi. Ciri fisiknya Al-Mahdi ini, dahinya lebar, rambutnya kata Rasulullah ikal dan panjangnya sebahu, ya panjangnya sebahu, kemudian warna rambutnya pirang. Habib Bahar bin Smith, ingat warna rambutnya? Kenapa ketawa, Pak? Beliau keturunan Rasulullah, saya sangat memuliakan beliau. Ya, saya mencintai beliau. Dan saya mendoakan beliau. Muliakanlah keturunan Rasulullah. Kalau disebut nama beliau, Bapak jangan ketawa. Ya. Karena seperti mentertawakan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habib Bahar bin Smith adalah keturunan kandung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istighfar kita. Kemudian
Al-Mahdi itu nanti rambutnya pirang, tapi jenggotnya berwarna hitam lebat, Pak, sampai sedada. Fisiknya kata Rasulullah tidak terlalu tinggi dan juga dia tidak pendek. Dadanya bidang, bahunya lebar, dadanya bidang, dan ada bulu lembut di dadanya, bulu dada lembut di dadanya. Kemudian kata Rasulullah perutnya sispek. Perut buncit macam kita ini enggak lewat, Pak. Jadi hidungnya mancung, warna kulitnya gelap, coklat ke hitam-hitaman. Nah, kalau warna kulit masuk kita semua. Coklat ke hitam-hitaman. Alis matanya kata Rasulullah seperti bulan sabit. Alis matanya seperti bulan sabit. Ibarat Allah yang kami muliakan, bibir atas dengan bibir bawahnya sama tebalnya. Giginya rata. Tidak ada satu pun yang boneng maju ke depan atau yang mundur ke belakang. Antara satu gigi dengan gigi yang lain dapat dimasukkan sehelai benang. Dan dia tidak fasih melafazkan huruf ra. Ya, tidak fasih melafazkan huruf ra. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan satu persatu rinci tentang sosok ini. Sekali lagi, dia lahir di Madinatul Munawarah, besar di Madinatul Munawarah, dan hidup dalam lingkungan yang soleh dan bertakwa. Tapi keberadaannya nantinya terendus oleh penguasa yang paling jahat di Suria yang berpusat di Damaskus, kata Rasulullah. Lalu dikirimlah pasukan untuk membunuhnya. Dan itu adalah dari pasukan Sufyani. Yang kita tahu yang paling jahat itu adalah Bashar Asad ini, Pak. Ya. Saya belum bisa, belum sampai sekarang ini saya belum mempelajari apakah beliau ada dari garis keturunan Sufyani atau tidak, bagaimananya, Allahu a'lam. Dalam masalah ini Ustaz Rahmat Baiquni mungkin lebih mengetahui daripada saya. Tapi saya mengetahui yang paling jahat saat ini kepada umat Islam untuk di Suria adalah Bashar Asad. Apakah pasukannya akan dikirim untuk membunuh Al-Madinah ini? Allahu a'lam. Yang jelas tanda-tanda itu bahagian daripada yang saya jelaskan kepada Bapak Ibu semua. Jadi saudaraku yang kami muliakan, lalu apa yang kita buat, Ustaz? Apakah kita akan terbang kalau kita mendengar, Ustaz, bukankah Ustaz menjelaskan bahwa ketika Al-Mahdi muncul, dia munculnya setelah Dukhan. Padahal Dukhan itu terjadi karena hantaman meteor. Ustaz telah jelaskan bagaimana para pakar dan ahli astronomi dunia mengatakan, para ahli fisika, kimia menjelaskan. Nah, dan juga Ustaz sudah menjelaskan Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, nanti Al-Mahdi muncul, kalian akan perang bersama Imam Mahdi menggunakan pedang, tombak dan panah. Berarti kan sudah tidak ada teknologi, kan, Ustaz? Iya. Bagaimana kita akan tahu bahwa Al-Mahdi sudah sampai, sudah dibaiat? Lalu bagaimana cara kita pergi bergabung kepadanya? Kan sudah enggak ada pesawat. Jawabannya benar. Lalu bagaimana, Ustaz? Mengetahui bahwa dia sudah muncul itu gampang. Loh, kok gampang? Satu, kalau sudah terjadi hantaman meteor, berarti Al-Mahdi setelah dukhonnya muncul. Begitu saja, Pak. Yang pertama, meteor itu seluruh dunia akan mengalami akibatnya, itu dukhon dan kehancuran teknologi. Satu. Yang kedua, juga ada indikasi yang terkuat lagi. Kata Rasulullah, menjelang Al-Mahdi nanti dibaiat, kalian semua akan sangat sedih mendalam luka kalian. Seorang lelaki yang paling kalian cintai, memiliki jiwa yang bersih dan mulia, dibunuh. Kematiannya menyebabkan marah orang-orang beriman satu bumi. Akan menyebabkan marah malaikat satu langit. Seluruh malaikat di langit marah, seluruh orang beriman di bumi marah dengan kematian laki-laki itu. Tapi orang munafik bertepuk tangan dan gembira. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah menggemparkan kalian dengan berita Al-Mahdi sudah dibaiat di depan Ka'bah. Jadi setelah kematian laki-laki tersebut, saya melihat siapa kira-kira laki-laki itu, ya, yang layak untuk dibunuh, dibenci oleh orang kafir, dibenci oleh orang munafik, dicintai oleh orang beriman. Dan laki-laki itu harus standarnya terkenal skala internasional. Kira-kira siapa ya laki-laki tersebut? Jawaban yang paling benar adalah Allahu a'lam.
Kita enggak boleh menebak-nebak nama. Cuma untuk saat ini orang atau figur yang dicintai oleh orang beriman setingkat dunia oleh orang beriman, dibenci oleh orang munafik apalagi orang kafir, yang saya lihat yang pertama Zakir Naik. Ini skalanya internasional. Tidak ada orang beriman yang punya wawasan yang tidak dengar namanya pasti jatuh cinta kepadanya, Pak. Jutaan manusia masuk Islam gara-gara lisannya. Dia menguasai segala macam kitab-kitab yang disuci-sucikan berbagai penganut agama-agama di luar Islam. Hafal dia titik sampai komanya, yang lama dan edisi barunya, berbagai versi bahasa dia hafal. Bukan hanya Al-Qur'anul Karim yang dia hafal, bukan hanya hadis Nabi yang dia hafal. Luar biasa, Pak. Dan dia bisa berdebat dengan sempurna. Begitulah kemampuan yang Allah berikan kepadanya, sehingga dia sekarang ditargetkan mati oleh India. Aset-asetnya dibekukan semua di India. Rekening yayasannya dibekukan semua. Diobrak-abrik, semuanya diambil, dirampas oleh India. Lalu ditugaskan, tangkap Zakir Naik hidup atau mati. Alhamdulillah, Perdana Menteri Malaysia enggak jadi menang, itu Najib. Yang menang adalah Mahathir Mohamad. Padahal saat itu surat penangkapan sudah diberikan kepada Kerajaan Malaysia. Oleh Mahathir Mohamad yang waktu itu naik, pasang badan dia. Lalu apa kata Mahathir Mohamad? Tidak. Selagi beliau masih di Malaysia, beliau adalah tanggung jawab kami. Kami akan lindungi dia. Akhirnya beliau selamat, Pak. Alhamdulillah, Zakir Naik. Kalau enggak ada ditangkap itu. Dan direncanakan untuk dibunuh. PBB juga sangat muak kepadanya. Barat sangat benci kepadanya. Karena lisannya sangatlah berkaromah. Dari lisannya banyak orang masuk Islam. Zakir Naik targetnya untuk dibunuh. Semoga Allah jaga beliau. Amin. Orang kedua, sosok kedua yang juga terkenal di seluruh dunia. Tidak ada orang-orang beriman, tidak ada para ahli ilmu yang tidak mencintainya. Dia adalah presiden Persatuan Ulama seluruh dunia, yaitu Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi, yang lantang menyuarakan kebenaran. Beliau adalah asli orang Mesir, Pak. Ya. Beliau dari Ikhwanul Muslimin. Bapak tahu Ikhwanul Muslimin sekarang diperangi habis-habisan di Mesir oleh sang pengkhianat jenderal yang busuk, yaitu si Naam. Tangkap hidup atau mati. Itu pula instruksi daripada sisi. Hadiahnya sekian miliar untuk yang bisa menangkap Yusuf Qardawi. Entah bagaimana, apakah beliau akan berakhir dengan cara dibunuh atau bagaimana. Allahu a'lam. Semoga Allah jaga ulama besar kita ini. Tulisan Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi luar biasa banyaknya, Pak. Dan saya banyak punya buku-buku beliau, berkualitas seluruhnya. Orang ketiga yang juga terkenal seluruh dunia, dicintai oleh orang beriman, dibenci oleh orang kafir dan orang munafik, dialah Recep Tayyip Erdogan. Dan ini beliau telah membuat izzah dan kehormatan kaum muslimin seluruh dunia menjadi naik. Orang macam ini ditarget untuk dibunuh berkali-kali tapi gagal terus. Alhamdulillah. Ke depan tahu bagaimana? Saya tak tahu orang macam ini apakah berakhir dengan cara dibunuh. Allahu a'lam. Yang jelas orang beriman mencintainya, orang munafik benci dengannya. Kemudian yang keempat, sosok yang sebenarnya juga harum dan bersih tapi rusak oleh gara-gara perangai anaknya, yaitu Raja Salman sendiri. Ini figur ini sangat dicintai oleh para ulama, Pak. Ulama-ulama se-Arab Saudi sangat mencintainya. Orang-orang beriman di Arab Saudi mencintainya. Namanya harum di seluruh dunia. Setelah dia memimpin Arab Saudi, hanya dalam setahun lebih saja, dia telah banyak membuat perubahan. Tetapi sayang, hampir dua tahun beliau menjabat, anaknya melakukan penelikungan. Ya. Sekarang beliau bagaikan tak berkutik. Walaupun berusaha untuk bangkit, tapi tak berkutik oleh anaknya sendiri. Nah, sudah beberapa kali ada upaya pembunuhan terhadap beliau. Beliau sangat mencintai ulama, hafiz Al-Quran, sangat ketat menjaga agama dan melindungi Islam. Tapi beliau sekarang bagaikan macan tak berkuku. Ya. Apakah beliau nanti yang akan dibunuh? Allahu a'lam. Semoga Allah jaga, Allah lindungi beliau. Amin. Sosok kelima yang juga punya peluang untuk dibunuh, dicintai orang beriman satu muka bumi, terkenal namanya dan semoga penduduk langit juga mencintainya. Dia adalah keturunan kandung Rasulullah SAW yang ke-37, Habibuna Habib Rizik Syihab. Dia adalah inspirasi kebangkitan dunia. Dunia mengenal baik sosok dan figur satu ini. Masya Allah, Pak. Apakah ini orangnya yang akan dibunuh? Allahu a'lam. Semoga Allah jaga Habib kita. Semoga Allah lindungi Habib kita. Amin ya Rabbal Alamin. Demi Allah, Pak, nama-nama yang saya sebutkan ini punya peluang untuk dihabisi oleh musuh-musuh Islam ini.
Nah, siapakah di antara mereka? Bisa jadi juga bukan mereka. Pokoknya figur itu terkenal di seluruh dunia, dicintai orang-orang beriman. Itu kuncinya ya. Kematiannya nanti dengan cara dibunuh. Ya, dengan cara dibunuh. Dan itu sangat ketara kematiannya. Orang beriman luka semuanya. Dan Allah hibur langsung dengan terdengarlah Al-Mahdi di baiat di depan Ka'bah. Begitu caranya. Nah sekarang Ustaz, kalau seandainya teknologi itu sudah musnah nanti. Teknologi sudah musnah. Bagaimana cara kami terbang ke sana? Di sini perlu sekali saya sampaikan kepada saudaraku. Mungkin kita yang tinggal di Kalimantan. Kalimantan ini antara kita dengan apa Filipina itu ada laut ya. Ada laut. Berarti satu-satunya jalan dari Kalimantan adalah harus menyeberangi laut. Nanti setelah menyeberang, jalan kaki bisa ke Mekah, Pak. Jalan kaki bisa, tembus itu. Tapi biasanya 10 bulan baru nyampe. Jalan kaki, istirahatnya cuma malam, siang lanjutkan perjalanan. Dan ini sudah biasa dilakukan oleh jamaah tabligh. Jamaah tabligh sudah mampu berjalan kaki, berdakwah sampai ke Mekah, Pak. Mereka sudah pecah rekor. Masya Allah, teknologi enggak ada, enggak apa-apa, jalan kaki. Dan jamaah tabligh ini dari setiap kota ke kota, kampung ke kampung, dari setiap negara ke negara, mereka sudah punya link. Jadi kalau bapak-bapak punya sahabat-sahabat dari jamaah tabligh, akrablah dengan mereka, karena mereka punya kans untuk membukakan jalan bagi kita sampai ke Mekah. Mereka adalah saudara seiman kita, ahlus sunnah wal jamaah sejati di akhir zaman ini. Maka merapatlah dengan mereka. Ustaz, ada enggak selain jalan kaki? Ada. Pokoknya nyebrang dulu. Mau pakai rakit, pakai sampan, pakai apa pokoknya. Sampai dulu ke seberang sana. Setelah itu dari situ berkudalah. Insya Allah Ta'ala jalur kuda Allah pasti bukakan nanti. Dan Pak ingat ya, setiap orang beriman nanti akan ketemu di jalan. Dan mereka semakin banyak bertemu, 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 semakin banyak dan semakin bergerombolan besar-besar dari berbagai penjuru negeri untuk pergi ke Mekah berbaiat dengan Imam Mahdi. Bukan kita sendiri, seorang diri berkuda, mati kudanya di jalan, mau apa kita lagi? Enggak, kita akan bertemu dengan kawan, mau kemana? Ke Mekah. Berbaiat dengan Mahdi? Iya, ayo gabung. Itu yang punya pemuda kuat-kuat yang bisa. Yang badannya masih oke-oke. Hah? Usia-usia macam antum ini bisa. Macam bapak kita jaga kandang aja Pak. Nanti. Kita jaga Indonesia nanti, insya Allah. Yang kuat-kuat berangkat sana nanti. Kita titipkan baiat kita kepada mereka. Yang berangkat, yang bisa berangkat. Tapi yang mau berangkat dari sekarang harus belajar bahasa Arab. Itu saya sarankan. Yang berniat, berazam untuk menjadi pasukan Imam Mahdi, agar kelak di akhirat masuk surga tanpa hisab, maka caranya adalah dari sekarang belajar bahasa Arab. Jangan sampai ke situ, bingung. Ya. Yang kedua, antum banyakkan doa kepada Allah setelah antum peragakan kepada Allah amal antum yang hebat. Sholatnya antum jaga, 5 waktu berjamaah di masjid, tahajud antum jaga, sedekah antum kuat, antum rajin puasa Senin Kamis, antum perbanyak hafalan Quran, antum perbaiki cara membaca Al-Quran, antum berakhlak mulia, antum berdoa terus jadikan hamba ya Allah salah seorang di antara pasukan Imam Mahdi kelak. Lalu antum pantaskan diri antum, memiliki fisik yang kuat. Miliki fisik yang kuat, usahalah maraton, berlari, sanggup 100 meter tanpa berhenti, sanggup 200 meter, tingkatkan terus, tingkatkan sampai sekian kilo tanpa berhenti, ya, maratonlah, usahakan fisik kita kuat. Ini enggak masjid jaraknya cuma 100 meter naik sepeda motor. Masjid jauh berapa? Tuh, 100 meter jauh pakai sepeda motor. Enggak ada sepeda motor enggak jadi ke masjid. Pengen jadi pasukan Imam Mahdi. Apa cita-citamu? Jadi pasukan Imam Mahdi. Solat subuhnya jam 7. Enggak bisa. Kemudian sebaiknya antum benar-benar pantaskan diri dengan cara memiliki kemampuan bela diri. Gulat. Tangan kosong. Memainkan pedang. Memainkan tombak. Memanah. Dan memanah di atas kuda. Karena itu yang akan kita pakai. Antum ingatlah apa kata Albert Einstein.
Perang dunia ketiga kelak, semua senjata modern hari ini yang diciptakan oleh negara maju dan canggih, tak ada yang bisa dipakai. Orang dalam perang dunia ketiga nanti akan kembali menggunakan senjata manual. Apa dikatakan oleh Albert Einstein ini dibenarkan oleh Steve Jobs sebelum matinya. Beliau berkata, saya setelah saya nanti meninggal dunia, kalian semua tak lama kemudian kembali ke zaman batu. Dan Nabi telah mengatakan dulu, nanti di akhir zaman, kalian semua akan kembali seperti zaman sekarang. Kalian semua akan kembali seperti zaman sekarang. Kalian semua akan kembali seperti zaman sekarang. Dan ketika Al-Mahdi nanti muncul, kalian perang dengan Al-Mahdi menggunakan pedang, tombak dan panah. Kalau begitu harus pantas, Pak. Harus pantas, pantaskan diri kita. Saya yakin banyak orang-orang yang berhati mulia di antara kita ini dan punya tekad yang dahsyat, saya ingin menjadi salah seorang pasukan Al-Mahdi. Pasukan Al-Mahdi itu lancar-lancar baca Qur'annya, banyak-banyak hafalan Qur'annya, ahli-ahli ibadah, akhlaknya mulia, dermawan untuk agama Allah Subhanahu wa taala, enggak berpikir-pikir untuk bersedekah dan berinfak. Ini akan menjadi pasukan Al-Mahdi. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, usia saya sudah 47 tahun. Tapi walaupun usia 47 tahun enggak memantang saya, Pak, dengan nikmat Allah saya masih berkuda. Pesantren saya punya kuda 28 ekor. Alhamdulillah, santri saya semuanya saya wajibkan masuk kurikulum pembelajaran, wajib berkuda. Dan santri-santri kami latih, Pak. Mereka hafiz-hafiz Al-Quran, tapi mereka adalah atlet. Dan kami enggak tanggung-tanggung. Santri-santri kita kirim pertandingan tingkat nasional. Kita kirim pertandingan tingkat internasional. 3 bulan yang lalu kita kirim ke Korea, Pak. Pertama kali santri kita hafiz Quran, kita berangkatkan bertanding berlaga di Korea. Yang dilawan enggak tanggung-tanggung, juara-juara dunia. Untuk pertama kali tampil, dan kita sudah meraih juara 4 dunia. Santri kami, Pak. Alhamdulillah, 1 bulan 1 minggu yang lalu ada pertandingan lanjutan tingkat dunia menghadirkan jagoan-jagoan dunia, juara-juara dunia. Kami kirim lagi santri kami, Pak. Alhamdulillah, santri yang kita kirim juara 2 dunia. Sehingga KBRI kita di sana bangga. Lalu tanggal 4 Januari kemarin tempat kita diresmikan sebagai pusat pelatihan horseback archery standar internasional. Alhamdulillah. Jadi begitu. Santri-santri kami, sekali lagi, ini kebanggaan dan kebahagiaan kita bersama-sama. Amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dengan nikmat Rabbmu maka ceritakanlah. Langsung dari pusat, Pak. Direktur, dirut, ya. Dirjen, ya. Direktorat Jenderal dari Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan langsung datang meresmikan tempat kami, Pak. Alhamdulillah. Dan dari WHAF, World Horseback Archery Federation dari Qatar langsung datang ikut meresmikan tempat kita. Apa kata beliau? Dari seluruh tempat yang pernah saya datangi, pesantren ini yang paling ideal untuk tempat latihan. Alhamdulillah. Jadi kalau ada santri-santri yang udah tamat, pengen piawai, pengen pakar, pengen ahli dalam berkuda, memanah berkuda, silakan datanglah ke tempat kami, walaupun jauh ke sana tapi dengan tekad yang besar, ya. Kalau ada yang ingin mengambil sanad Al-Qur'an, silakan juga datang. Karena kita juga punya syekh-syekh yang memiliki sanad-sanad yang tinggi, Pak. Jadi siapa tahu ada yang punya sanad Al-Qur'an, silakan datang, ambil sanad di tempat kami, ya. Syekh kita punya sanad-sanad terbaik. Belajarlah di sana. Demikian hamba-hamba Allah. Maka tadi tabungan kecil yang Bapak masukkan, Bapak jangan merasa cukup dengan itu. Kalau perlu menjelang keluar, tambahkan lagi, Ustaz. Walaupun hanya 100.000 saya tambah, Ustaz. Saya ingin perjuangan yang ada di sana, pahalanya untuk saya mengalir. Begitu, Pak. Kalau tadi kita baru masukkan 10.000, baru masukkan 5.000, Bapak merasa apa yang Bapak dengar sekarang ini merasa pantas dan layak untuk didukung bersama-sama, maka tambahkanlah bantuan kita. Karena ini adalah mempersiapkan mereka. Dan anak-anak Bapak bisa dikirim ke sana mau belajar. Silakan. Ibarat Allah yang kami muliakan, ini dari saya. Kalau ada tanya jawab, silakan. Silakan kalau ada yang bertanya jawab. Materinya tentang masalah Al-Mahdi. Baik, kita akan informasi kita jawab. Di sini sudah ada satu dari akhwat, tapi saya utamakan ikhwan dulu. Kalau akhwat, saya harapkan pertanyaannya melalui tulisan, ya. Sudah ya. Oke. Okay. Untuk ikhwan, mungkin saya buka tiga pertanyaan. Saya bagi tiga. Satu, dua, tiga. Mohon berdiri, Pak. Silakan satu yang tadi Bapak di tengah berdiri. Dua. Tadi yang di sana tiga.
Nanti mic hanya akan jalan ke beliau bertiga karena kita juga dibatasi waktu. Nanti kalau masih ada waktu kita akan buka sesi yang kedua tanya jawab. Yep. Untuk yang pertama Bapak di sana, setelah Bapak selesai nanti tolong dirapi ke Bapak yang sebelahnya dan juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mufin. Saya menanyakan kan nanti yang nanti kan alat-alat teknologi semua yang dihancurkan Ustaz. Nah, saya menanyakan adakah hubungan dengan hadis yang diberitakan Nabi bahwa umatnya disuruh berenang, disuruh belajar memanah, disuruh belajar berkuda. Apakah itu ada hubungannya dengan nanti kita akhir zaman alat teknologi dihancurkan itu Ustaz? Iya. Kalau Bapak mendengarkan dan menyimak kajian saya, judulnya adalah Persiapan dan Amalan Akhir Zaman, maka fahamlah Bapak Ibu bahwa memanah, berkuda, berenang, bergulat, ya, lari, mempunyai kemampuan bela diri, ini perintahnya untuk akhir zaman saja, tapi untuk seluruh zaman. Spesialnya nanti adalah akhir zaman. Coba perhatikan baik-baik surat Al-Anfal ayat 60, malah hukumnya wajib bagi setiap lelaki untuk mempersiapkan diri ahli dalam berkuda, ahli dalam memanah, setiap laki-laki. Ayahanda saya yang tercinta usianya sudah 108 tahun sekarang, alhamdulillah. Dalam usia 108 tahun sesekali beliau masih tetap melepaskan anak panah. Beliau masih berani di atas kuda padahal usianya 108 tahun, masih hidup. Beliau membaca Al-Quran tanpa pakai kacamata, pendengarannya masih terang, jalannya lebih kencang dari saya. Itu nikmat Allah, karena beliau tidak pernah meninggalkan tahajud, beliau tidak pernah meninggalkan puasa Senin Kamis, beliau tidak pernah lepas dari Al-Quran, Pak, baca Al-Quran terus. Beliau selalu senantiasa mengerjakan kesalehan amal. Semoga Allah akhiri hidupnya dengan husnul khatimah. Jadi kalau kita, andai kata kita dekat dengan Al-Quran, rajin menjaga tahajud, insya Allah takkan pernah pikun, Pak. Takkan pernah pikun. Badan kita juga selalu kuat. 2 bulan yang lalu, ayahanda saya yang tercinta telah menikah kembali. Istrinya usia 60 tahun. Ayahanda berapa usia sekarang? 73. Anak beliau yang tertua usia ayahanda kami. 78 usia anaknya yang tertua. Jadi ayahanda saya masih diberi oleh Allah kekuatan, Pak, alhamdulillah. Ruh itu sebenarnya yang akan memenangkan pertempuran di akhir zaman, dan ruh itu harus dibina dengan ibadah yang ketat, meninggalkan maksiat, ya, saum. Harus rajin kita membaca Al-Quran, harus kuat kita berinfak, bersedekah. Itu akan menjadi ruh. Ayah saya, semoga Allah memuliakan beliau, amin. Beliau kalau saya ceramah, Pak, tidak terbang-terbang seperti ke Kalimantan ini. Asal saya masih darat, beliau pasti ikut. Dan di samping dengar ceramah, udah mau tamat, udah mau selesai macam ini, beliau keluar. Beliau gelar topi, beliau dagang topi, kupiah. Beliau dagang di luar. Saya sebenarnya malu, Pak, tetapi itu pula hobinya, macam mana lagi? Hobinya itu adalah dagang di luar. Di kaki lima itu dia buka di luar. Jenggotnya panjang, putih semua. Tapi ketika dagangannya laku, duitnya itu disedekahkannya, Pak. Masya Allah. Bukan untuk nabung-nabung duit kerjanya. Disedekahkannya. Ada punya uang, dilihat orang enggak mampu dikasih. Ada kepentingan agama dikasih. Ada panggil untuk Palestina dia kasih. Dari mana dia itu dapatkan? Dari dagang. Padahal insya Allah kami anak-anaknya siap memenuhi segala kebutuhannya, tapi dia tidak mau diberi-beri begitu. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Nah, ini kita yang muda-muda, baru usia 35 tahun, saya sudah tua. Alhamdulillah saya katakan 47 tahun. Insya Allah saya masih berani untuk melaju dengan kecepatan maksimal di atas kuda, dan saya telah memanah dengan kecepatan maksimal di atas kuda dan bisa berpacu dan bertanding dengan yang lain walaupun usia sudah sebegini. Anak saya 18, Pak, alhamdulillah. Istri satu, alhamdulillah, satu dari Aceh Barat.
satu dari Jawa Barat, satu dari Sumatera Barat, satu lagi Sumatera Barat. Ada penuh, ada penuh. Ya, istri saya orang Barat semua dan cocok dengan saya lahir di Paris, Pak. Paris, Pariaman sekitarnya, Sumatera Barat juga. Jadi kaum muslimin yang kami muliakan, orang pada banyak bertanya, Ustadz apa sih resepnya? Resep apaan? Kok Ustadz kayaknya kuat terus, sehat terus? Saya katakan, jangan bermaksiat, dekatkan diri pada Allah, Allah akan berikan kepadamu kekuatan. Itu aja kuncinya, Pak. Ya, ada lagi pertanyaan yang lain? Silakan. Ya, langsung pertanyaan saja. Apa pertanyaannya? Nah, jadi mohon jelaskan. Jadi bagaimana sih pandangan mereka itu dengan masih kita dan masihnya mereka gitu. Baik. Nabi Isa, Dajjal dan Imam Mahdi nanti akan bertemu. Tiga tokoh legendaris akhir zaman ini nanti akan bertemu. Al-Mahdi pada akhirnya memenangkan seluruh pertempuran dan pertarungan. Kecuali ketika Dajjal sudah mengepungnya, Al-Mahdi tak berkutik. Saat Al-Mahdi akan dibantai oleh Dajjal, di waktu malam, Al-Mahdi dan orang beriman terkepung di masjid Jami' Amawi yang ada menara putihnya. Pada waktu subuh, Allah turunkan Nabi Isa. Nah, inilah dia tanda besar kiamat yang ketiga. Lalu Nabi Isa bergabung dengan Imam Mahdi dan menjadi makmumnya Imam Mahdi. Setelah matahari terbit, Nabi Isa membuka gerbang yang akan dihancurkan oleh Dajjal dari luar. Maka bertemulah antara Dajjal dengan Nabi Isa. Dajjal menjerit. Besok subuh akan saya bahas masalah Dajjal ya. Besok subuh. Dajjal menjerit. Dan hampir meleleh tubuhnya. Di depan Nabi Isa meleleh tubuhnya. Seandainya kata Rasulullah, Dajjal bertahan di depan Isa, tubuhnya akan menjadi cairan di lantai. Saking kuatnya kesaktian, karomah, mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Isa. Dajjal lari menggunakan kekuatannya. Begitu kisahnya. Jadi Nabi Isa ya nanti akan muncul yang disebut Al-Masih sejati, itu adalah Nabi Isa. Ini Al-Masih palsu, Al-Masih Ad-Dajjal. Sama-sama Al-Masih gelarnya. Nabi juga menyebut ini Al-Masih Ad-Dajjal. Ini juga Al-Masih Isa alaihis salam. Tapi apa bedanya? Besok subuh insyaallah kita uraikan, tapi ini akan tewas nanti di tangan Nabi Isa alaihis salam. Alhamdulillah. Bahkan Yajud Majud yang tak terkalahkan pun akan habis oleh Nabi Isa. Itu pun dengan doa Nabi Isa nanti di Tursina insyaallah taala. Sudah? Mana tadi akhwat yang mau bertanya? Pertanyaannya mana? Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tadi sempat mengikuti juga kajian di tadi Tuhur. Jadi Imam Mahdi akan turun, sebelumnya akan bukan turun, di bai'at. Ya, sebelum beliau hadir di Husnul di bai'at, ya, akan terjadi dukhon, di mana dukhon itu merusak semua total teknologi. Nah, bagaimana kaum muslimin yang jauh ya seperti kita di Indonesia untuk berbai'at dengan beliau? Karena tadi tidak ada komunikasi, tidak ada transportasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Sebenarnya kalau agak tajam tadi memperhatikan apa yang saya sampaikan sudah terjawab. Orang yang bisa pergi kita titipkan bai'at kita kepadanya. Orang yang bisa pergi. Tapi melihat antum ini muda, kayaknya antum cukup kuat. Antum punya keharusan untuk berangkat nanti. Insyaallah. Amin. Amin. Cuma pantaskan diri ya. Pantaskan diri, sehatkan badan, kuat amal, banyakkan doa. Ya. Insyaallah. Pertanyaan dari akhwat kita. Bismillah. Alhamdulillah tulisannya kecil sekali. Saya mau bertanya, apakah boleh dan wajib wanita belajar dan berdakwah tentang politik?
Apa nih, kok gak ada urusan dengan pertanyaan kita sekarang, jawab pembahasan kita. Apakah pada peradaban Islam dulu atau di zaman khilafah dulu ada para sahabiah yang berdakwah? Bunda Aisyah itu seorang da'iyah. Istri-istri Nabi itu para guru-guru. Dakwah itu kan artinya luas. Ngajar juga artinya dakwah. Ya, menegakkan amar bil ma'ruf nahi anil munkar juga artinya dakwah, ya kan? Mendidik anak juga dakwah, mendampingi suami yang mujahid dan juga ahli dakwah juga dakwah. Jadi dakwah itu jangan hanya dipahami naik mimbar. Ya, bukan hanya itu saja. Menjadi seorang pengasuh, pendidik, pembina juga adalah seorang, itu juga dakwah. Mengelola organisasi yang sedang berdakwah, yang untuk aktivitas keumatan juga maknanya dakwah. Dakwah itu adalah sangat luas. Ya. Wa man ahsanu mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala inni minal muslimin. Ya. Terus, dan bagaimana cara berdakwah yang baik untuk wanita padahal wanita tempatnya di rumah? Ya Allah, ya Rabb, cetak anak banyak-banyak. Jadikan mereka ulama-ulama besar dunia. Itulah dakwah terbaik wanita. Jangan keluyuran keluar. Kenapa, Pak? Merasa kena, Pak? Istri kita ternyata istri luar biasa, ya. Biasa di luar. Para wanita itu yang benar kerjanya adalah cetak anak banyak-banyak, kemudian jadikan mereka tokoh-tokoh dunia. Imam Syafi'i itu enggak akan pernah jadi Imam Syafi'i kalau enggak punya bunda yang hebat. Imam Ahmad bin Hanbal itu tidak akan pernah menjadi orang hebat kalau enggak punya bunda yang hebat. Imam Malik bin Anas, Imam Abu Hanifah, sebutkan Hasan Al-Basri, sebutkan Ibnu Taimiyah, sebutkan Ibnu Katsir. Siapa yang mau kita sebutkan? Ada bunda-bunda hebat di rumah yang mengasuh mereka. Jadi sebelum dikirim ke mana-mana, matang dulu. Semua ilmu yang ada pada ibu turun kepada anak dulu. Lah ini enggak, ibu-ibu pada sibuk di luar. Anaknya nanti dititipin ke TK, ke SD, ke anu. Padahal ibu lebih hebat lagi mendidik anak. Cuma kan enggak fokus aja. Itulah dakwah yang terbaik wanita beriman di akhir zaman. Paham? Ya, oke. Cukup sampai di sini. Saudara seimanku, hamba-hamba Allah saya mencintai, semoga kita dipertemukan kembali oleh Allah di subuh hari besok. Mari kita berdoa. Ini adalah kesturi, biang atau bibit asli. Ini adalah favoritnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misik. Kesturi favoritnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sudah saya ruqyah. Siapapun yang mengalami gangguan jin dan syaitan, bila dipakaikan di ubun-ubunnya, di belakang telinganya, di urat nadi kiri kanannya, di tangan dan di ketiaknya, untuk wanita ini ada juga satu botol khusus untuk wanita, ya, untuk wanitanya lebih lembut baunya sehingga mendekat pun orang enggak akan kecium, Pak. Tetapi dia memiliki kekuatan yang sangat dahsyat setelah diruqyah. Jadi bagi laki-laki juga tambahkan ke lubang pusar. Maka seluruh setan di dalam tubuh takkan mampu bertahan. Doakan pada Allah, ya Rabb, seandainya di tubuh hamba ada pengganggu-pengganggu gaib yang membuat hamba rusak konsentrasi selama ini, yang tak bisa mengendalikan emosi selama ini, yang membuat hamba pelupa terlalu akut selama ini, dan membuat hamba tidak bisa tidur tenang, mimpi-mimpi buruk dan sebagainya, ya Allah, enyahkan mereka barokah daripada kesturi kesukaan Rasulullah yang telah diruqyah ini, ya Allah. Yang merukiah-rukiah kesturi ini adalah langsung hamba Allah Zulkifli Muhammad Ali, Pak. Kita sholat dulu memohon pada Allah, lalu kita buka botolnya dan kita mulai merukiah dengan ayat-ayat yang kita pilihkan dari Al-Quranul Karim. Lalu kita doakan kepada Allah, siapapun yang diganggu oleh makhluk-makhluk syaitan, ya Allah, enyahkan pengganggu itu. Kalau pengganggu itu ternyata di rumah, kantor, di toko, di mana, ya, silakan dibuka botol itu, kemudian teteskan 7 tetes ke dalam ember yang sudah diisi air, lalu diaduk. Sebelum kita percikkan, bentak tempat itu. Hai musuh Allah, kamu yang mengganggu tempat saya, keluar, bentak, Pak. Kemudian bismillah, Allahu Akbar, keluar kalian, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu, Pak, seperti orang melempar jumrah, bismillah, Allahu Akbar, ya. Dipercikkan saja, jangan siram pula seperti itu. Basah kantor kita, rusak komputer kita. Percikkan saja, bismillah, Allahu Akbar. Lakukan berturut-turut minimal 7 hari. InsyaAllah Allah akan enyahkan pengganggu-pengganggu gaib tersebut. Kalau ada sihir-sihiran dikirimkan, semoga Allah binasakan sihir-sihir tersebut dengan izin Allah. Dan ini punya keuntungan. Keuntungannya saya jadikan 100% adalah untuk menolong dan menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ya. Jadi ada ratusan santri yang kita biayai, mereka tak punya biaya, miskin, fakir, ya, bahkan ada yang yatim. Guru-guru lebih dari 150 orang yang kita gaji. Ustaz-ustaz banyak yang kita biayai untuk proses dakwah mereka.
Nah, ini salah satu penghasilan daripada sinilah kita membackup itu semuanya. Jadi sambil kita menghidupkan sunnah Rasulullah, sambil kita berinfak untuk agama Allah, sambil kita mengusir musuh-musuh Allah dari kehidupan kita. Tempatnya ada di sebelah kanan sana. Saya baca begitu keterangannya di sebelah kanan Ustaz, maka coba perhatikan sana, ambillah Pak dengan infak yang dikhususkan untuk agama Allah. Barakallahu fikum. Mari kita baca surat Wal Asri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ارحمنا بالقرآن وصدق الله العظيم. Kita baca doa penutupan majlis, kafaratul majlis insyaallah. Kata Rasulullah, siapa yang membaca doa ini sebelum majlisnya bubar, sebelum ia berdiri di tempat duduknya, Allah gugurkan semua dosa-dosa kecil yang ia perbuat sebelum itu. Mari kita baca bersama-sama ya. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir dan batin, wabillahi taufiq wal hidayah. Sampai berjumpa kembali besok subuh, kemudian duha, setelah itu saya langsung bertolak kembali ke Sumatera Barat. Jazakumullah wa iyyakum wa taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.